Pemirsa Mabes Polri akan mendalami motif pembuatan video penembakan yang ternyata untuk konten media sosial. Ya, sebelumnya video dugaan penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Malang viral di media sosial. Pengasuh pondok pesantren mengaku video tersebut sengaja dibuat untuk kebutuhan konten di YouTube. Fakta video viral tentang dugaan penembakan terhadap seorang pengasuh pondok pesantren di Malang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Usai mendatangi langsung Ponpes Thoriqul Jannah di Desa Babatan, polisi memastikan video tersebut merupakan hoax. Video sengaja dibuat oleh pihak Ponpes untuk keperluan konten YouTube. Gus Idris yang disebut tertembak pun dalam kondisi sehat tanpa luka sedikit pun. Lagi bahwa di konten yang trending viral di situ tidak ada unsur penembakan sama sekali. Dan yang terakhir, dari peristiwa itu semua kejadian pasti bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil hikmah, pelajaran buat kita semua, khususnya saya sendiri. Buat pelajaran bagi saya sendiri, buat teman-teman semuanya yang menyaksikan. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya Gus Idris ini tidak pernah tertembak, kemudian juga tidak mengalami luka apapun juga, dan yang mereka lakukan ini murni adalah konten dari sebuah cerita berseri yang dibuat untuk kepentingan YouTube. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman apakah kasus ini akan diproses secara hukum atau tidak. Cyber itu menjadi satu hal yang kita cermati juga ya. Ternyata itu bukan video yang benar itu. Masih dialami. Sementara nanti kita cek di Cyber Bareskrim. Inilah video beredar di masyarakat di mana pengasuh pondok pesantren Thoriqul Jannah di Malang, Gus Idris, diduga tertembak saat akan menuju mobilnya. Selain tersebar di masyarakat melalui aplikasi pesan singkat, video ini juga diunggah oleh akun YouTube Gus Idris Official. Bahkan setelahnya, menyusul video kesaksian dan analisis yang dikeluarkan oleh pemuda-pemuda yang diduga santri Gus Idris. Kita juga akan melihat sejelas-jelas mungkin. Karena kemarin waktu kita di lokasi langsung, itu juga kan kita nggak terlalu apa ya, terlalu memperhatikan juga kita di situ waktu itu kan cuma panik akan keselamatan Gus Idris. Dan kali ini kita akan coba memutar video pasca terjadinya itu. Sejumlah warganet juga menemukan beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Sebelum diduga tertembak, di bagian dada baju Gus Idris sempat terlihat sudah ada bagian berwarna merah seperti darah. Sedangkan beberapa saat sebelumnya, saat berjalan, bajunya masih terlihat bersih. Tim Liputan iNews melaporkan.